very simple. Indonesia has always been one of the market where we had, we had planned to come. Last season we couldn't come in Indonesia because we had to go to the United States to play a tournament called the Guinness. This season for us the focus was Asia, and of course, you can't play 10 games in the summer, so we decide which were the key market for us, and definitely Indonesia was number one. And then we had the opportunity to go to play in Australia and Singapore. Indonesia has always been our target in Asia before any other market, so the decision was very simple. We have a fan base that is growing. We want to engage more and more with the fan over here. And our decision was, first of all, to come to Indonesia, and then while we are in Asia, we were looking for other match, and Australia was a good solution because of the weather condition. So we were hoping to replicate what we did in San Francisco in the United States last year, so training a few days more, playing a game, and preparing for the season. While definitely it's more difficult to do in Indonesia, it's more difficult to do in Singapore. But again, Indonesia has always been the key market for us when we decided to come to Asia. Thank you very much. Kenapa Juventus satu menjual sekarang ke Indonesia dan Indonesia adalah key market pasar utama Juventus dan seluruh bukan untuk Juventus bukan untuk Indonesia. And the second question is compared to the previous tour held by other clubs from other countries who came to Indonesia last year. Is there any burden rely on the shoulders of Juventus? Because last year in Indonesia there were three successful tours out here. Is it putting any weight on Juventus? On the sports side, probably, because we're talking about clubs that are being successful, all are successful today. And the sports side, unfortunately, is something that I can't control. On the pressure is something that we always have, because we, Juventus is a club that always we need to win. So what we are asked by our fans is win. So the pressure that we have is always there. We try to make things a little bit different than other clubs. And sometimes we do that. Sometimes we struggle. We know that other clubs coming to Indonesia have done a great job. They engage with the fan. We will try to be something special for our fan and be a little more different in terms of how we're going to mark the Juventus from now to the 4th of August. So we don't look at the clubs and try to do what they've been doing, we try to be different because we are Juventus. Okay, thank you very much. Signor Tartaro mengatakan bahwa Juventus akan mencoba melakukan sesuatu yang beda nanti waktu bermain Jakarta, sesuatu yang spesial, sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh klub-klub lain sebelum yang pernah datang ke Jakarta. Jadi kita nunggu sama-sama kita kan seperti apa nanti sebenarnya yang akan dilakukan oleh Juventus. Dan pertanyaan terakhir ditujukan kepada Bung Toa mengenai pemilihan para pemainan yang bergelar oleh Juventus. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pemilihan pemain di ESL Star dilakukan lewat TSG dan Ingles Study Group. Jadi sejak awal musim selalu sudah bekerja. Prinsip kerjanya sebetulnya TSG adalah mereview, menganalyze dengan tujuannya aim-nya adalah improving the game. Jadi harus ada peningkatan kualitas dari permainan. Di situ nanti kita bisa discuss. Kalau konteksnya adalah analoginya dari Juventus, chasing the ball gitu. Lalu kita bisa discuss dalam hal ini TSG dan pelatih-pelatih itu kenapa Arema nggak bisa main begini, kenapa Arema tempo cepatnya 60 menit misalnya atau kecenderungan tim kita 60 menit habis itu agak slow down gitu kan. Nah, itu adalah bagian part dari kerjanya TSG selain memilih individual pemain terbaik, coach terbaik,
tadi terbaik, lalu 11 terbaik, 12 terbaik. Selain hal itu adalah sebetulnya secara umum secara general PSG punya tugas untuk mereview, menganalisis dengan tujuan untuk bahwa kualitas permainan sepak bola dalam ini kompetisi liga profesional ESL bisa menjadi lebih meningkat terkait kualitatif, terkait dengan kualitas pemain dan juga pelatih. Nah, yang sudah dipilih kita sudah bekerja, jadi sudah ada bahan data pemainnya sebetulnya. Walaupun saat ini masa jeda libur karena bulan puasa, fasting mode for the Indonesian player. Tetapi kita sudah punya bahan data, tapi nanti kita akan mengumumkan terkait dengan kondisi terakhir. Bahwa betul sekali kalau libur ada yang cuti, ada yang libur, tapi juga bukan berarti mereka libur latihan. Jadi komunikasi dengan pelatih, contoh semalam juga ngobrol dengan keterangkat lawan bahwa tetap nanti akan ada jadwal mereka prepare lagi latihan lagi. Jadi kita juga akan cek jadwal dengan klub, berarti mereka akan menjaga kondisinya seperti itu. Kenapa tidak timnas? Polisi dari PSSI sekarang adalah timnas harusnya bertanding dengan timnas lagi, sehingga kemudian juga ada upaya untuk perbaikan poin dalam hal ini bisa sehingga bisa diharapkan pengaruh pada FIFA ranking dunia. Itu polisinya. Jadi timnas dengan timnas lagi ketika yang hadir Juventus kita akan arahkan kepada seperti yang akan kita lakukan dalam nama Agustus yaitu ESL Star. Toh ESL Star juga kalau kita bicara individu-individunya kebanyakan mayoritas juga nanti adalah pemain-pemain nasional. Jadi yang saya sebut tadi adalah benefitnya pemain-pemain yang bersangkutan yang harus ambil dari pertandingan besar semacam nanti melawan Juventus.